dan BPPKW. PJB dan BPPKW. PJB dan BPPKW. Di Armita, Mbak Binmas, Desa Jasinga, Polsek Jasinga, Polres Bogor akan menyampaikan ada beberapa yang harus diketahui oleh Ormas PJB maupun BPKW. Pencerahan atau pemberitahuan tentang Undang-Undang Ormas, perubahan demi perubahan yang sekarang telah lahir, yaitu Undang-Undang Ormas nomor 2 tahun 2007. Tahun 2017. Untuk itu, rekan-rekan agar memahami tentang perilaku Ormas. Di antaranya, pertama, penyalahgunaan kewenangan tentang Ormas. Ketiga, saya mengimbau tidak ada sweeping atau penggerbekan-penggerbekan terhadap tempat-tempat yang dianggap melanggar, karena itu bukan tugas kalian, itu adalah tugas aparat hukum, dalam hal ini kepolisian. Yang berikutnya, saya selaku pembina berharap rekan-rekan menghindari perbuatan yang melanggar hukum seperti terlibat narkoba, curanmor, dan ada lagi sekarang undang-undang yang baru yaitu tentang IT dan di medsos. Rekan-rekan harus memahami, jangan main upload, main kirim, main share, itu berbahaya karena sudah ada yang namanya link cyber crime, dimanapun sudah dimonitor. Untuk itu, saya selaku pembina berharap apa yang telah dituangkan dalam Undang-Undang 2 tahun 2017, rekan-rekan agar memahami. Siaplah! Siap! Ya, terima kasih. Yang berikutnya, sebelum dari sini, rekan-rekan supaya menyampaikan kepada anggotanya apa yang telah disampaikan oleh pembina. Saya kira hari ini pengarahan saya selaku pembina sambil ini, dan terima kasih atas perhatiannya. Jongsek Bahi Daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJB dan PPPKB siap membangun sepak bola.